Selebgram asal Pontianak yang juga menjadi korban Sriwijaya RSJ-182 kini jadi sorotan. Syifa Mila diketahui ada dalam daftar penumpang Sriwijaya RSJ-182 yang terbang pada 9 Januari 2021. Sebelum tragedi terjadi, terungkap inilah keinginan dari Syifa Mila. Dilansir tribunnewsmaker.com, Syifa Mila diketahui juga memiliki bisnis kuliner serta menjadi brand ambassador sebuah produk skincare. Dirinya pernah mendandani sejumlah figur publik, salah satunya adalah Chef Aiko. Chef Aiko menggunakan jasa Syifa ketika menikah pada Februari 2018 lalu. Kala itu, Chef Aiko memuji riasan Syifa yang sangat bagus. Chef Aiko menulis Syifa adalah anak muda yang berbakat. Setelah itu, Chef Aiko juga masih berhubungan baik dengan Syifa. Hal tersebut terungkap dalam chat lama di DM Instagram mereka. Chef Aiko meminta Syifa untuk mampir ke rumahnya ketika Syifa berada di Jakarta. Syifa menanyakan di mana rumah Chef Aiko. Setelah diberi alamat rumahnya, Syifa ternyata tidak bisa datang. Dari kalimat yang ditulisnya, terlihat Syifa sebenarnya ingin mendatanginya, namun dirinya harus pergi ke Bandung. Diketahui ia pun berkeinginan untuk mampir ke rumah Chef Aiko lain waktu. Sebelumnya, nama Syifa Mila jadi sorotan dari daftar 62 nama korban pesawat Sriwijaya RSJ-182. Ivindo, yang merupakan paman dari Syifa Mila, membenarkan hal tersebut. Diinformasikan, hingga kini belum ada kabar dari pihak bandara mengenai keberadaan Syifa.